Update terakhir hasil tanding babak 16 besar. BWF Victor China Open 2023 hari kedua. Unggulan ketiga ganda campuran Feng Yan dan Dong Ping melaju mulus ke babak 8. Wakil Indonesia, Putri Wardani harus takluk dari unggulan kedua dari Jepang, Akane. Chou Tien Chen harus mengakui keunggulan dari Li Si Feng. Chen Yu Fei melaju dengan mengalahkan wakil dari Amerika, wakil Malaysia, Chen Tang Jie dan Toh E Wei berhasil mengalahkan wakil India. Tapi tunggal putra Malaysia, Go Jin Wei harus takluk di babak ini. Wakil Indonesia Muhammad Fikri dan Bagas Maulana sukses melaju ke babak berikutnya setelah laga seru melawan Rangki Redi dan Chirag Sethi. Berikut rincian update terakhirnya.